Warga desa Cibeber, kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat dihebohkan dengan buah pisang yang pada umumnya hanya tumbuh keluar di atas pohon dengan posisi jantung pisang bawah. Namun buah pisang nangka yang ada di kampung Sukamaju 2, RT 5, RW 3, desa Cibeber ini justru tumbuh di tengah-tengah batang pohon dengan posisi buah jantung pisang menjulur ke atas. Mendengar keanehan buah pisang ini membuat heboh warga. Hampir setiap hari pohon pisang milik Nunung selalu ramai dikunjungi warga yang penasaran, ingin melihat dan memastikan keanehan buah pisang ini. Tidak hanya warga sekitar, bahkan warga dari luar daerah sengaja datang ke tempat ini untuk melihat juga berburu selfie. Biasanya kalau pohon pisang itu dari atas pohonnya, ini yang uniknya itu dari perutnya. Yang bikin uniknya lagi, pisangnya itu tumbuhnya bukan ke bawah, ke atas jantungnya itu. Biasanya ke bawah kan? Iya, ke bawah. Subhanallah ya. Sementara kehebohan buah pisang tumbuh di batang ini semakin viral setelah tetangganya mempostingkan keanehan melalui sosial media. Rencananya, buah pisang aneh ini akan ia tumbuhkan hingga buah pisang dapat dipanen. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.